Kamu semua bisa main bola? Iya. Hati-hati belajar yang pintar ya. Belajar yang pintar ya. Belajar yang pintar. Belajar yang pintar. Yang membawa acara bisa tampil di depan Gajah 55 Musaga Ratum 55 Kai Ribum Keling Watupukan Moyonim Sudi Mon Kabelan Nusa Tenggara Timur Kakak Raiha Lupa Murah Mosedan Sepato Usutadon Adonara Sape Keling Watupukan Mari kita tepuk tangan. Ular ini. Persiapan kendaraan menuju ke area tanam perdana Bapak Pak Agus Ayo pramuka.
terima kasih Bapak Gubernur telah ambil bagian dalam kegiatan pengerayaan tomat di kondisi Wailolong ini. Kita sama-sama bergerak menuju ke lari. Pasoknya. Karena itu kita berikan apresiasi untuk semua petani melakukan panen tomat di bawah. Sekarang mereka sudah tanam lagi tomat di sini. Secara terus-menerus ini terus ditanam, diproduksi sehingga dia dapat menjamin stabilitas pasokan pangan sekarang ini cabai dan tomat sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di kota, menjaga stabilitas pasokan dan bisa menjaga stabilitas harga sehingga tidak menciptakan peluang kenaikan harga atau yang kita sebut inflasi atau kemahalan harga. Jadi semoga harga tomat dan cabai di kawasan ini senantiasa berada dalam kondisi yang datar, tidak perlu ada kenaikan bahkan penurunan. Nah, karena itu pesan kepada semua di aplikasi Bipu Petani. Jadi hari ini Bapak tanam, Bapak Gubernur melakukan penanam simbolis, itu berapa luas? Maksudnya, supaya nanti kita tahu 3 bulan ke depan, surplus tomat. Kalau yang menanam hari ini, dapat dipastikan bahwa 3 bulan ke depan, sebaliknya, bagi wilayah yang tidak menanam tomat pada hari ini, dapat dipastikan bahwa tanam panen banyak di tempat yang beli tidak ada, begitu maksudnya jelas. Nah, jadi, oke bos. Karena Pak Gubernur ini jago lebih jago kepala dinas sekarang kemudian saja. Ya, jadi ini sebenarnya semua ini diatur, didorong oleh pemerintah melalui Pak Gubernur untuk kita semua di wilayah manapun yang berpotensi untuk berproduksi kita harus menanam. Baik itu di musim hujan maupun di musim panas. Ini kita menggunakan sumur dari sumber air tanah, ya, menggunakan artesis. Sehingga tadi kita lihat menggunakan pompa kecil saja sudah bisa menyedot air dan bisa mengairi. Nah, nanti kita dorong Bapak Pejabat tadi kita teruskan saja untuk wilayah-wilayah ini. Bapak Desa ada kah? Ada, Leo Kelen. Ah, Bapak Desa. Nanti Bapak Desa kerjasama dengan Bank NTT supaya beli alat bor sumur. Nanti dari Bank NTT bisa bantu kredit, ya? Sudah kenal dirut Bank NTT-nya belum? Mana Bapak Desa tadi? Ini, sudah kenal dirut ya? Nah, nanti Bapak bisa dekat dengan teman-teman Bank NTT. Kita beli itu alat buat sumur, supaya kalau Bapak butuh sumur, gampang kita dapatkan airnya, untuk kemudian pelayanan itu dapat kita penuhi. Untuk apa? Memanfaatkan semua lahan, terutama di luar musim tanam atau musim kemarau.